Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-79, KB Haora Aena Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan adakan senam bersama guru dan wali murid serta siswa-siswi KB Haora Aena, Jumat, tanggal 16 Agustus tahun 2024. Acara dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat, di halaman KB Haora Aena dengan dipandu pengelola dan dewan guru, dan diwarnai tingkah lucu dan menggemaskan siswa-siswi KB Haora Aena yang masih berusia 2-6 tahun saat melakukan lomba dan senam bersama. Kepada awak media lantainewstv.com, Herawati pengelola KB Haora Aena menyampaikan acara yang digelar hari ini merupakan rangkaian acara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-79. Berbagai lomba dan kegiatan dilakukan atas dukungan dan partisipasi orang tua wali murid KB Haora Aena. Herawati mengaku sangat berterima kasih dan memberi penghargaan yang sebesar-besarnya atas semua dukungan wali murid dan dewan guru, hingga semua acara bisa terlaksana, dan berharap dengan acara ini dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, patriot dan cinta tanah air dan menghargai perjuangan para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Edo Lantai News TV melaporkan.